aku sih berharap Westlife nyanyiin lagu What's Make a Man. Mudah-mudahan kalian anak-anak 90-an, 80-90-an kayak gue gini ya, tahu ya lagu-lagu Westlife. Oke, ikutin gue terus, kita lihat ya keseruannya seperti apa. Udah gak sabar banget, cinta itu sama Westlife. Kau udah sejam 2:30 kak. Setengah tiga. Pak Ardi juga udah di bawah. Pak Ardi udah di bawah. Ini udah 2:30 loh. Good morning, bestie. Ayo opening dulu dong. Ayo dong kak. Ini udah 2:30, sumpah gak bohong. Pak Ardi udah di bawah. Jadi ini guys, hari kita mau ngapain kak? Opening dong. Udah liat kan bestie semua mukanya kalau lagi tidur gimana. Jadi ini udah, lihat ya, ini tuh udah jam 2 lewat dan kita belum siap. Udah sih gua, tapi dia belum. Tadaa, jam 7. Ini kenapa nih make up sampai ada di luar? Aku ditinggalin sama ibu aku guys. Untungnya dia nggak ninggalin aku. By the way, seperti biasa ya, hairdo aku nggak pernah berpaling ke lain hati. Tetap Kak Reva yang pegang. Kali ini make upnya by tangan gue sendiri. Timpel nggak ya kira-kira sama rambut gue yang udah cetar nih? Aduh. Ini gue kayak make up besar make up. Oke guys, gitu deh. Coba make up-nya apa aja? Dimulai dari mana? Gue mau mulai dari deg-degan gitu gini. Itu guys. Gue pakai base make up-nya dulu dari Guerlain. Mana ya base make up-nya? Ini aku base make up-nya yang biasanya ya, make up ala gue yang so standar ini. Makeupnya habis pakai ini nanti aku pakai foundation guys biasanya, atau sisi krim sih kalau aku, karena foundation terlalu berat kan, aku lagi jerawatan karena habis period. Habis itu aku pakai concealer. Next stepnya liatin terus makanya gue makeupnya gimana. Lapar. Kenapa? Pura-pura bahagia butuh tenaga. Tapi aku bahagia beneran. Jadi ini rambutnya temanya apa nih? Temanya apa kan Reval? Jelasin kan Reval. Hah? Jelasin kan Reval. Oh iya. Jadi looknya look Korea ya. Korean look. Simple tapi tetap akan
Kepang tapi gede-gede gitu Kepang. Gemes ya. Seperti itu yang gue kenal. Iya, style look Korea. Gue jarang banget nih kayak gini guys. Tapi selalu Arabian look. Gue sekarang lagi mau coba keluar dari comfort zone gue biasa Arabian look, ini Korean look. Cocok gak ya? Gemes. Ini adalah keribetan-keribetan make up. Ya begini lah ya, my Michelle, biasanya gue kalau acara itu pasti selalu di make up-in. Tadi karena satu dan lain hal. Karena telat bangun, my Michelle. Iya, karena gue telat bangun, iya fair gue. Gue ditinggalin. Jadi kalau mau lihat video banguninnya itu tadi. Eh, coba gue jelek gak sih tidurnya? Ngang. Udah tau banget nih, kalau gak dibikin gak bangun, jadi langsung on kamera aja. Kaget gue tuh bener-bener tadi kayak, bayangin ya aku lagi hide ya kan. Terus udah well prepared banget dari jauh-jauh hari ngebook hairdo aku dan emo aku, ya kan? Aku harus booknya dari jauh-jauh hari, kenapa? Paham kan? Rival hairstylist seperti apa sih booknya? Dan satu lagi emo aku yang tadi gak jadi juga, dia udah nunggu kelamaan, pas aku bangun-bangun kaget, tau-tau ditinggal. Kan panik kan? Gak ada plan B gitu loh, gak mau persiapan plan B-nya apa, jadi ya udahlah. Kalau makeupnya ala kadarnya, timpang sama rambutnya, it's okay lah ya, my Michelle. Nah, tadi aku kan makeupnya pakai sebelumnya pakai base makeupnya dari Guerlain. Ini. Nah, aku tuh enggak begitu suka pakai foundation karena terlalu berat. Muka aku tuh gampang jerawatan. Jadi aku pakainya ini. Ini CC cream. Jadi dia tuh udah kayak foundation juga, coverage juga. Terus agak glossy tapi enggak terlalu berat karena dia CC cream kan, enggak foundation. Nah kalau aku tuh tipikal perempuan yang makeup itu nggak begitu suka pakai brush atau pakai apa sih sponge gitu gitu loh, aku lebih suka pakai tangan langsung, soalnya lebih kayak mental gitu. Oke, udah ikutin makeup gue terus deh ya, gue nggak boleh sambil komen biar fokus. Jadi ini udah selesai ya? Ya belum. Sejujurnya belum. Kurang apa lagi? Kurang lipstick. Oh baru nanti kakak lepas nih kak, ininya. Nanti kakak lepas. Iya. Pakai lipstick dulu nih, my Michelle. Ntar dulu. Nggak pakai lipstick? Ntar dulu. Jadi before after gitu. Oh before after. Oh. Ini kan relatif aku ya kayaknya ya. Jadi ini final look atau enggak? Ya udah, final look bukan final look tapi karena yang suaranya. Coba bangun dulu dong, tunjukin ke penonton. Lu kalau dipilok nih mainnya. Emang tadi kenapa sih yang sebetulnya kok? Parah-parah. Katanya gue kayak harus lokas aja, katanya kalau yang tadi. Ya udah lah, sekali-sekali gue belajar jadi harus lokas aja. Kalau itu nggak usah belajar kan ya? Bapak-bapak pajak tolong dicek ya. Anjing, robot. Jadi ini final look Michelle Amanda. Hairdo by Karen Paul, hairstylist. Nanti aku bakal tulis Instagramnya dia, di follow ya guys. YouTube-nya udah aktif belum sekarang? Aduh, kelihatan banget ini. Nanti tolong pasin-pasin ya dia. Manajerku yang lagi merangkap kameramen. Oke, timnya tolong ya. Tas baru tapi kado gak nyampe-nyampe ya. Sabar. Istiqomah. Oke. Jadi make up-nya by me, Michelle Amanda. Yang ala kadarnya ini dan outfit by Halim dan Parker. Atau Halim aja. Ay, siapa sih itu? Jadi tadi sebenernya aku pengen pakai baju tuh blazer crop top gitu loh, my Michelle. Warnanya warna khaki gitu, warna
army, cuma kata mereka gak nonton. So this is my final look for Westlife konser. Kira-kira keserannya seperti apa sih? Gila udah gak sabar banget. Aku tuh emang fans banget sama Westlife dari aku bocah. Semua lagu Westlife kalian boleh deh tes apa yang aku hafal. Nah kira-kira kalau kalian yang suka Westlife, kalian suka ini apa sih lagunya? Coba dong komen di kolom komen yang bawah. Jangan di skip dulu video dari kalian ya, karena belum kelar videonya. Tonton terus sampai aku sampai di sana. Ya gue, benar. Oke, ketemu di mobil kita. Oke, finally, this is my final result of my outfit of the day for Westlife concert. Kali ini gue mandiri banget, makeupnya sendiri, hairdo-nya tetap. Ini stylenya by again and again, Halim Kartam. Let's go. Maaf dikit sayang, maaf aku. Happy mood banget. Michelle finally terus ya gue kayaknya capek banget sebenarnya. Ternyata ini mau konser aja, mau nonton konser aja rempong ya sebenarnya. Yang bikin rempong apa? Yaitu karena aku harusnya hari ini pakai MUA dan hairdo ya kan. Aku emang kewalahan kalau makeup sendiri, ya kan? Karena tadi aku bangun kesiangan, MUA aku ninggalin aku, mau nggak mau akhirnya aku makeup sendiri dan inilah hasil makeup aku yang ala kadarnya. Dimaklumin aja kalau tidak sebagus MUA karena aku bukan makeup artist. Begitu. Udah gitu loh, kalian bayangin aku sampai enggak keburu untuk sampai bawa dua tas. Untungnya seperti gini dua tas, ya kan? Buat mindah-mindahin lagi itu untungnya ada Pak Ardi soalnya setia menemani ya, menunggu ya Pak Ardi. Pak Ardi. Kalian pasti kalau udah sering nonton vlog aku, daily vlog aku kalau kemana pun pasti ada mukanya Pak Ardi. Dia driver aku yang selalu nganterin kemana pun, nungguin kemana pun. Terus kita sekarang mau on the way Sentul. Gua udah buru-buru, kenapa? Karena kita mau cari seat. Suka banget sama lagu Westlife. Aku sih berharap Westlife nyanyiin lagu What's Make a Man. Mudah-mudahan kalian anak-anak 90-an, 80-90-an kayak gue gini ya, tahu ya lagu-lagu Westlife. Coba gimana lagunya? Sedikit dong. Tell me what's make a man. Wanna give you all his heart. Smile when you're around. I when you're apart. No, what's make a man wanna love you the way I do. Itulah pokoknya lah, itu lagu kesukaan gue. Semoga dinyanyiin ya. Sama sebenernya paling beautiful in white sih, tapi karena gue gak pakai white, ada tapi beautiful in black. Canda. Oke deh, my Michelle, ikutin terus perjalanan gue. Please jangan di skip loh iklanan videonya. Tontonin terus sampai habis. Kalian yang suka Westlife gak kebagian nonton konser Westlife-nya, makanya tontonin di channel ini. Bisa ikutan nonton konser Westlife. Oke, okay, stay tune.
Michelle ini saking buru-burunya karena kita udah last minute, gue udah nonton Westlife. Nah sekarang gue mau masuk karena ntar lagi bakal dimulai. Jadi begini kondisinya. Ini tiket gue. Oke, ikutin gue terus, kita lihat ya keseruannya seperti apa. Udah gak sabar banget, cinta itu sama Westlife. Sooner or later, I got you. And once again, I'm thinking about the days. If I let you go, I'll never know what my life would be. Holding you close to me.
besarnya. Kita tadi dikerjain, aku sama dia lagi. DJ!